Sampai 2019. Sebelum terjadi kerjasama dengan rumah yatim, banyak permasalahan di kemitraan, diantaranya tentang bagaimana kekurangan sarana prasarana pembelajaran di mitra seluruh Jawa Barat ini. Kemudian dari segi insentif guru juga kami mengalami kekurangan, dan alhamdulillah setelah adanya kerjasama dengan Rumah Yatim, dengan program kemitraan ini sangat membantu kami, terutama di bidang sarana pendidikan di madrasah, dan juga membantu insentif para guru yang mengajar di madrasah masing-masing. Kami atas nama Koordinator Area Jabar Mitra Rumah Yatim mengucapkan banyak terima kasih kepada Rumah Yatim yang sudah memberikan bantuan kemitraan selama 8 tahun ini, dan mudah-mudahan untuk Rumah Yatim bisa terus berkembang, mengembangkan program-programnya sehingga akan lebih banyak lagi mitra ke depan yang bisa dibantu oleh rumah.